Pembahasan soal matematika bersama Sir Samuel kali ini kita akan membahas soal HOTS. Rata ulangan 22 anak adalah 76,5. Setelah ditambah nilai Gregor dan Kevin, nilai rata-rata menjadi 77,25. Nilai Gregor lebih tinggi 22 dari nilai Kevin. Kevin kemudian mengikuti ulangan perbaikan sehingga nilai rata-rata menjadi 77,375. Tentukan nilai Kevin sebelum dan setelah perbaikan. Kita mulai dari nilai rata-rata ulangan 22 anak. Ini artinya kita bisa tentukan nilai 22 anak itu sama dengan 22 dikali dengan rata-ratanya 76,5. 1683. Setelah ditambah nilai Gregor dan Kevin, artinya ada 2 orang murid bertambah. Dari 22 ditambah 2 orang, maka nilai 24 anak. 24 diperoleh dari 22 ditambah 2. 2 orang itu adalah Gregor dan Kevin. Itu artinya 24 dikali nilai rata-ratanya 77,25 sama dengan 1854. Berdasarkan data ini kita bisa peroleh nilai Gregor tambah nilai Kevin itu tinggal kita kurangkan nilai 24 anak, yaitu 1854 dikurangin nilai 22 anak 1683. Kita peroleh 171. Di sini nilai Gregor terlambangkan dengan G, sedangkan nilai, ada keterangan, nilai Gregor lebih tinggi 22 dari nilai Kevin, itu artinya G sama dengan K ditambah 22. Dengan demikian kita peroleh bahwa G ditambah K, yaitu nilai Gregor ditambah nilai Kevin, itu sama dengan 171, di mana G itu sendiri sama dengan K tambah 22, maka G akan kita ubah menjadi ini, ya, K ditambah 22 ditambah nilai Kevin itu sendiri sama dengan 171. Dengan demikian diperoleh 2K ini K ditambah K ditambah 22 sama dengan 171, sehingga kita peroleh 2K sama dengan 171 dikurangi 22, atau 2K sama dengan 149, sehingga K itu sama dengan 149 dibagi 2 sama dengan 74,5. Ini adalah nilai Kevin sebelum perbaikan. Nilai Gregor atau G itu sama dengan K ditambah 22, maka diperoleh 74,5, yaitu K tambah 22, hasilnya 96,5. Di sini nilai Gregor adalah 96,5. Nilai Gregor sama dengan 96,5. K
Kevin kemudian mengikuti ulangan perbaikan sehingga nilai rata-rata menjadi 77,375. Ya, ini setelah perbaikan nilainya menjadi 77,375 sehingga kita bisa peroleh nilai setelah perbaikan. Kita mulai dari nilai 23 anak. Ya, 23 anak itu nilai 22 anak ditambah dengan nilai Grego karena kita belum tahu nilai Kevin setelah perbaikan. Maka kita buat nilai 22 anak ditambah nilai Grego itu sama dengan nilai 22 anak tadi kita peroleh ini 1683. Nilai Grego itu ini kita tambah dengan 96,5. Ya, kita tambahkan dapatnya 1779,5 nilai 23 anak sama dengan 1779,5. Saya hanya menambahkan nilai Grego di sini karena di sini nilai Kevin belum diketahui. Oke, setelah ditambahkan nilai Kevin otomatis menjadi 24 anak. Nilai 24 anak sama dengan kita tadi ketahui bahwa rata-ratanya itu adalah 77,375 sehingga nilainya menjadi 24 kali 77,375 atau ini diperoleh sama dengan 1857. Ya, kita peroleh nilai 24 anak dan nilai 23 anak. Ini setelah ditambah Kevin, ini sebelum ditambah Kevin. Tentu nilai Kevin adalah Kevin sama dengan tinggal kita kurangkan saja 1857 dikurangi dengan 1779,5 sama dengan 77,5. Nilai Kevin sebelum dan setelah perbaikan berurut-urut adalah 74,5 dan 77,5. Oke, demikian video kali ini. Semoga belajar di rumah. Selamat menikmati.